sekitar 100 juta euro dari hasil penjualan 3 pemain tersebut. Perencanaan dan strategi transfer Inter akan segera direalisasikan sesegera mungkin untuk mewujudkan skuad Nerazzurri yang lebih kompetitif, yang mampu berjuang sepenuhnya untuk meraih bintang kedua Scudetto pada musim depan. Sebagaimana dilansir AFC Inter 1908.it, Alfredo Pedula mencoba menguraikan strategi transfer Nerazzurri di musim panas ini. Dana 100 juta euro dari penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendatangkan amunisi baru untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi musim depan. Inter telah mempertimbangkan kiper Shakhtar Donetsk Anatoly Trubin sebagai pengganti Onana. Kesepakatan Trubin akan menelan biaya maksimal 15 juta euro. Adapun pengganti yang paling mungkin untuk Gosens adalah Carlos Augusto dari Monza seharga 15 juta euro. Kemudian untuk mengisi kekosongan di lini tengah, Inter telah menetapkan Davide Fratesi sebagai target utama, di mana kesepakatannya bernilai 30 juta euro plus mulatieri. Terakhir, Inter akan mencoba mempertahankan Romelu Lukaku karena penebusannya dari Chelsea juga merupakan bagian dari rencana transfer Inter. Inter kemungkinan akan menawarkan kesepakatan permanen kepada Chelsea sebesar 30 juta euro untuk Lukaku. Jadi total uang tunai yang bisa digelontorkan Inter untuk mengakuisisi 4 pemain tersebut adalah sebesar 90 juta euro. Langkah Manchester United untuk membajak Andre Onana di bursa transfer musim panas 2023 ini tidak berjalan mulus. Pakar bursa transfer Sport Italia Alfredo Pedula mengklaim bahwa malam tadi Manchester United telah membuat penawaran resmi pertama untuk Onana. Menurut laporan tersebut, Inter sudah menolak tawaran perdana MU untuk merekrut kiper asal Kamerun tersebut karena masih kurang dari harga yang diminta, yakni 60 juta euro. Onana didatangkan Inter pada musim panas lalu sebagai agen bebas setelah kontraknya dengan Ajax berakhir. Dia tidak butuh waktu lama menjadi sensasi di Inter, membantu klub mencapai final Liga Champions melawan Manchester City. Dilaporkan hari ini bahwa Inter telah memulai pembicaraan dengan Shakhtar Donetsk untuk Anatoly Trubin sebagai kandidat pengganti Onana. Inter dilaporkan telah memulai negosiasi dengan Shakhtar Donetsk untuk mendapatkan kiper Anatoly Trubin bersiap jika Andre Onana pergi ke Manchester United yang sangat menginginkannya. Sebenarnya Nerazzurri telah memilih pengganti yang ideal untuk Onana dalam diri Guglielmo Vicario, tetapi ia memilih kepindahan ke Tottenham Hotspur daripada menunggu situasi Inter dan Onana. Calcio Mercato dan Sport Italia sama-sama melaporkan bahwa Inter telah memulai pembicaraan dengan Shakhtar Donetsk untuk mendapatkan pemain tim nasional Ukraina Trubin. Hal yang pagi ini dikonfirmasi oleh pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio. Dia akan berusia 22 tahun pada bulan Agustus dan sudah memiliki 7 cap senior untuk tim nasional Ukraina, tetapi saat ini memperkuat Ukraina di kejuaraan U21 Eropa, di mana mereka telah lolos ke perempat final. Dia menjadi pemain terbaik saat hasil imbang 0-0 melawan Inter era Antonio Conte di fase grup turnamen beberapa tahun lalu, berkontribusi menggagalkan Inter lolos untuk ke fase berikutnya. Kontrak Trubin saat ini hanya hingga Juni 2024, jadi dia akan tersedia dengan biaya yang terjangkau. Udinese sebelumnya telah mencoba mengontraknya di angka 6 juta euro, tapi Shakhtar Donetsk menolaknya. Dan agensi si pemain telah mengonfirmasi bahwa Trubin juga menjalin kontak dengan Inter.
Inter siap bergabung dengan rival sekota mereka AC Milan dalam perlombaan untuk merekrut gelandang Valencia, Yunus Musah. Seperti yang dilaporkan pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, bahwa Nerazzurri menjadikan Musah sebagai alternatif jika mereka gagal merampungkan transfer gelandang Sassuolo Davide Fratesi di musim panas 2023 ini. Inter akan mendatangkan setidaknya dua gelandang baru untuk menambal kekosongan di lini tengah mereka. Pemain asal Amerika itu sejatinya telah berada dalam radar Nerazzurri sejak jendela transfer Januari lalu. Di musim panas ini, Rossoneri terlihat sangat tertarik untuk membawa Musah ke San Siro. Namun Di Marzio melaporkan, mereka bukan satu-satunya pelamar potensial. Nerazzurri telah mengalahkan rival sekota mereka itu dalam memperebutkan Turam. Inter juga bisa mencoba mengulangi trik itu pada kesepakatan Musah, namun hanya jika mereka gagal merampungkan transfer Fratesi. Bologna, Genoa, Lecce, dan Salernitana siap bersaing memperebutkan gelandang muda Inter Giovanni Fabian. Sebagaimana dilansir FC Inter News, keempat tim tersebut sama-sama tertarik ingin meminjam Fabian dari Inter di musim panas 2023 ini. Laporan tersebut melanjutkan bahwa peluang Fabian untuk memperkuat tim Inter senior pada musim depan juga tidak bisa dikesampingkan setelah ia menunjukkan performa mengesankan selama masa peminjaman ke Regina. Sekarang Inter harus membuat keputusan tentang masa depan Fabian. Apakah kembali dipinjamkan atau diproyeksikan untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi sebagai pengganti Gagliardini. Sebelumnya Napoli, Lazio dan Atalanta dilaporkan menjadi penggemar pemain berusia 20 tahun itu. Kini klub yang berminat untuk mengontraknya semakin bertambah. Rekrutan baru Inter, Marcus Thuram dilaporkan tidak sabar untuk tampil membela Nerazzurri di Stadio Giuseppe Meazza. Hal ini diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa penyerang internasional Prancis itu menunjukkan kegembiraannya saat menandatangani kontraknya pada Selasa kemarin di markas Nerazzurri. Setelah menandatangani kontraknya dengan Inter berdurasi 5 tahun, Thuram berkeliaran di markas Inter sebentar. Di sana Gazzetta melaporkan, Thuram berbicara tentang bagaimana perasaannya setelah melakukan langkah besar tersebut. Menurut laporan tersebut, tema utamanya adalah dia sangat bersemangat karena bakal mengenakan seragam Inter mulai musim depan. Bagian penting dari alasannya memilih Inter adalah karena ia ingin melanjutkan karirnya sebagai penyerang tengah. Formasi 3-5-2 yang biasa dipakai Inter akan memberinya peluang sempurna untuk menunjukkan kualitasnya.